Tangga 31, bulan 8, 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara, ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka 31, bulan 8, 57, hari mulia, negaraku merdeka. Hai, assalamualaikum anak-anak. Hari ini bersama dengan Teacher Su. Alhamdulillah, anak-anak nak tahu tak, negara kita akan menyambut Hari Kemerdekaan kali ke-64. Itu bermakna dah 64 tahun negara kita bebas daripada tangan penjajah. Kita dapat hidup aman dan damai berkat usaha pemimpin kita yang berusaha dalam menjaga keamanan negara. Ha, anak-anak tahu tak? Kalau negara kita tidak dilanda COVID-19, setiap tahun semua rakyat Malaysia akan menyambut Hari Kemerdekaan dekat mana? Mestilah dekat Dataran Merdeka. Okey, hari ini Teacher Su ingin menerangkan kepada anak-anak apa tu tema kemerdekaan tahun ni. Tema kemerdekaan kali ke-64 ini. Anak-anak nak tahu tak? Tema kemerdekaan pada tahun ini ialah Malaysia Prihatin. Penetapan Malaysia Prihatin sebagai tema sambutan Hari Kemerdekaan bagi menghargai keprihatinan, kesungguhan dan ketabahan warga semua rakyat Malaysia dalam mengharungi cabaran dan dugaan wabak COVID-19 yang melanda negara kita. Anak-anak, dalam perkataan Malaysia Prihatin, perkataan Malaysia membawa erti bahawa semua rakyat di seluruh negeri berusaha bersama-sama dengan kerajaan dalam memerangi COVID-19. Dari pihak kerajaan pula membawa maksud prihatin, keprihatinan kerajaan dalam memberi keutamaan kepada kesejahteraan dan kebajikan rakyat yang ditunjukkan menerusi inisiatif prihatin yang merangkumi aspek kebajikan rakyat. Logo Malaysia Prihatin membawa maksudnya tersendiri, iaitu yang pertama, logo berbentuk hati. Apa maksud dia? Ianya melambangkan keprihatinan kerajaan Malaysia terhadap masyarakat yang berbilang kaum. Mesti anak-anak dah tahu kan, dekat dalam negara Malaysia terdapat kaum Melayu, Cina dan India. Okey, warna biru tua pula melambangkan kesatuan hati rakyat Malaysia yang berbilang kaum hidup dalam keadaan aman dan damai. Okey, seterusnya, logo bulan sabit. Apa pula maksud logo bulan sabit? Logo bulan sabit ianya sebagai simbol Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Negara Malaysia. Okey, seterusnya anak-anak, bintang pecah 14. Dia mewakili apa? Mewakili perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan yang ada di dalam negara Malaysia. Okey anak-anak, seterusnya 7 jalur merah putih berbentuk hati menjadi latar belakang logo Malaysia Prihatin. Apa maksud dia tu? Terjalinnya keberanian dan kesetiaan dalam menghadapi segala rintangan dengan keikhlasan dan kesungguhan. Seterusnya anak-anak,
stigma bunga raya. Ha, ada bentuk bunga raya kan dekat logo Malaysia Prihatin kan? Apa maksud dia tu? Ianya membawa negara menuju ke mercu kejayaan. Okey, seterusnya anak-anak, yang terakhir iaitu ada 5 titik merah dekat hujung logo Malaysia Prihatin tu. Apa membawa maksud dia tu? Ianya sebagai simbolik kepada 5 kelopak bunga raya yang menggambarkan 5 prinsip rukun negara yang menjadi kunci perpaduan yang berbilang bangsa dan kaum. Jadi, kita semua patut bangga menjadi rakyat Malaysia. Okey anak-anak, tadi teacher sudah terangkan maksud Malaysia Prihatin iaitu tema kemerdekaan pada tahun ini. Okey, sekarang teacher Su ingin menunjukkan anak-anak bagaimana membuat origami baju merdeka. Okey, jom tengok macam mana teacher Su buat. Anak-anak, sekarang teacher Su akan tunjukkan bagaimana membuat origami baju merdeka. Okey, anak-anak perlu sediakan 1 helai kertas putih, pensel warna berwarna biru, merah dan kuning, sebatang pensel, pembaris dan magic pen berwarna biru dan merah. Okey, sekarang kita akan mulakan. Yang pertama, anak-anak perlu lipat ke 2 bahagian kertas A4. Seterusnya, anak-anak lipat kecikkan lagi ke tengah. Yang bahagian kiri ke tengah. Yang bahagian kanan pun sama. Lipat ke tengah. So, dia akan jadi bentuk macam ni. Seterusnya, anak-anak perlu pusingkan kertas A4 ni dan lipatkan ke bahagian belakang. Bahagian atas dia ni lipat sedikit sahaja. Dia akan jadi macam ni. Okey, seterusnya pusing semula ke bahagian hadapan dan anak-anak ambil bahagian yang lipat tadi ku, lipat ke bahagian tengah untuk membentuk collar baju merdeka. Okey, sama juga dengan bahagian lagi satu. Anak-anak lipat juga ke tengah untuk membentuk collar baju. Okey, dah siap dah collar baju. Okey, seterusnya anak-anak ambil bahagian bawah kertas A4 dan lipat ke bahagian bawah collar baju tadi. Anak-anak pastikan garisan tengah bertemu dengan garisan tengah dekat bahagian collar tau. Okey, bahagian bawah ni anak-anak lipat. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, macam mana nak buat lengan baju merdeka ni? Okey, anak-anak buka semula yang anak-anak lipat tadi. Okey, di bahagian bawah ni anak-anak lipat keluar sedikit. Okey. Lipat keluar. Okey, dia akan jadi macam ni. Sama juga dengan yang satu belah lagi, anak-anak lipat juga. Okey, so dia akan jadi macam ni. Lipatan yang dekat tengah tadi, anak-anak sambung semula dan letakkan bawah collar baju. Dah jadi dah lengan baju merdeka. Okay. Sekarang anak-anak perlu lukis logo Malaysia Prihatin di atas baju. Tanggal 31 bulan 8, 57, merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Okey, dah siap dah baju merdeka Malaysia Prihatin.
Okey anak-anak, tadi teacher sudah tunjukkan bagaimana membuat origami baju merdeka Malaysia Prihatin. Teacher Suhara, anak-anak mencubanya di rumah. Assalamualaikum anak-anak.